Assalamualaikum para kecomania, selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini nih? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya Jepul Kicau, dan untuk kesempatan siang kali ini tepatnya di hari Kamis. Hari Kamis tanggal 6 Juni ya kan kawan 2024, kurang lebihnya jam berapa sekarang? Jam satuan ya? Ya, jam masih di HP lah. Masih. Soalnya sekarang saya mampirnya jam 1, Mas Singgi ya. Sehat Mas Singgi? Alhamdulillah sehat. Ini kan sudah ada levelnya. Robo. Bahasa Jawa ini bahasa Jawa. Enggak bahasa ngerti saya. Enggak. Cuma kan orang tuh. Hari ini tadi saya lihat status bongkarannya banyak banget. Oh iya dong, kita kan ya Mas kan punya nomor WA saya, jadi kan tahu statusnya. Nah, berarti hari ini melimpah dong ya. Harganya delosor ini Mas. Harga delosor. Iya. Waduh, mantap banget, nanti kita akan pantau Mas Singgi. Sebelum saya pantau burunya nih, untuk pengiriman pemesanan gimana nih? Kalau soal pengiriman ya kan, mohon maaf, emang aku nggak bisa. Itu langsung ke Dimas. Kalau langsung ke Dimas aja ya. Ini nomor Dimas. Makanya mohon maaf kalau di YouTube itu nggak tercantum nomor saya. Emang tak suruh nyantumin nomor Dimas aja. Nomor Dimas aja. Nah, kalau okay. Kesini baru nomor saya. Langsung Mama Singginya langsung. Oke. Sebentar ya, saya cek. Mangga. Mangga, ayo lanjut aja lah. Ini lagi ngecek nih, benar, terang-terang. Tuh, Mas Hendrik tatapannya, duh. Masuk. Untuk pengiriman pemesanan, melayani ya kan kawan, tapi kalian menghubunginya ke nomor Mas Dimas. Sudah saya sertakan di atas video paling kanan, itu untuk nomor Mas Dimasnya. Kalian tinggal kontak-kontak saja. Kalau untuk tukar tambah mah fix. Tidak melayani ya kan kawan. Maaf, kalau untuk tukar tambah emang belum bisa. Kita emang dari dulu lagi fokus ke penjualan. Kan dari, beda dari yang lain. Emang benar, dari ya. Awal juga, dari awal buka dari di KSSK buka, Jema sampai sekarang tidak melayani tukar tambah. Oke. Okay. Ongkos kirim mah kalau pengiriman ditanggung pembeli pasti ya. Soal ongkos kirim yang penting cocok, burung tinggal bawa. Mm-hmm. Ya itu area Jabodetabek ya, Bas. Mm-hmm. Burung bawa, ongkos cocok, burung okay. Bawa bayar yeah. Di tempat. Bayar di tempat. Kalau di luar Jabodetabek itu sistemnya transfer dulu. Ya. Nah, baru barang kita kirim. Oke, kalau begitu mah informasi cukup. Saya langsung pantau burungnya aja Mas Singgi ya. Siap. Yuk kan kawan, kita saja pantau pilihan burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya SKJ. Tuan pertamanya nih, yang harga delosor katanya tadi nih. Dari mana dulu? Bio yang banyak nanya. Oke, yo, bio aja ya. Nah, kemarin ini banyak yang netizennya nanyain bio. Bio, oke, lanjut ke jenis burung bio kan kawan. Nah ini untuk pilihan bio-nya. Disi mandiin biar ganteng kayak si kayak Mas Dimas. Nah ini baru datang ya kan kawan, baru bongkaran burungnya langsung dimandiin biar agak bersih kelihatannya ya. Nanti kalau udah kering mah pasti mengkilat. Ini yang ada yang masih anak tuh, ini anak yang masih ini. Anak ya kan kawan, karena jenggernya dan juga bulu di atas kepala masih bukan dong, masih pada bulu jarum. Ini juga sama. Kalau jenggernya sudah panjang berarti itu udah dewasa. Kurang lebih seperti ini. Untuk pilihan burung beonya, beo MH muda hutan yang baru datang. Nah, kalau yang ini ada yang satu harga ada dewasa nih yang nemplok-nemplok tuh yang lari-lari. Jenggernya sudah kelihatan mulai panjang. Itu bisa dikategorikan remaja karena kalau udah dewasa banget itu panjangnya lebih panjang seperti itu. Lebih dari itu ya. Beo kemarin harga 850 ya kemarin. Di hari berapa ya? Sekarang Mas Singgi 800.000 saja. Oke, jadi untuk harga sekarang tambah delosor ya kan kawan, kata orang Jawanya tambah turun. Harga cukup pertalit aja. Harga pertalit aja ya, cukup di angka 800.000 aja. Wih, burung beo hari ini, wih.
Kurang lebih berapa puluh ekor hari ini, Mas Inggi? Hari ini kurang lebih datangnya itu 45 ekor. Buset, banyak banget pilihan burung beonya nih. Tuh, 45 ekor, berarti benar-benar aman. Harga paling murah juga per ekor cukup di angka 800 ribuan. Yo, buruan, mumpung stok masih banyak. Keburu kehabisan. Jadi buru-buruan sama para pedagang. Kalau habis berarti kebanyakan diambil sama pedagang. Nah, itu kebetulan dia. Kemarin juga banyak COD-an. Banyak COD-an juga kemarin ya, untuk burung beonya. Untuk burung beonya kemarin juga banyak COD-an. Alhamdulillah ya, rabbil alamin. Pada ketimas, satu yang bungkus, banyak COD-an, malah ngambilnya pada dua. Karena emang harganya di bawah standar soalnya. Kan biasanya di angka paling murah kan 1 juta. Di bawah normal. Ini mah di bawah normal banget, 800 ribu. Beo dengan stok terbaru tuh. Lanjut. Naon deui, Mas Inggi? Naon deui. Yang terbarunya? Baru datang? Kenari. Tar dulu kenari mah. Kenari di sini aja dulu, Mas Inggi nih. Ya. Burung kecil dulu nih. Burung ada jenis dulu. Burung perenjak. Perenjaknya perenjak atas, perenjak kelau ya, kentalan tuh. Kelau. Pilihan mah wah. Ada kali 200 ekoran lagi ya? Ada. Kurang lebihnya ya tuh kentalan sampai ujung sono untuk burung perenjaknya. Dari ujung sampai ujung. Nah, itu dia kentalan ya untuk burung perenjak kategori bahan. Tentu belum makan pur total. Dari jenis burung pemakan serangganya, perenjak harga berapa, Mas Inggi? Perenjak cukup 30.000. 30 ribuan ya kan untuk harga per ekornya nih. Perenjak atas kelawu 30.000. Nah, ini di atasnya pentet. Pentet pengiriman dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Ini ada yang mulus, ada pentet yang Bondowoso. Pentet yang dari asal pengirimannya dari Bondowoso. Tuh, Mas Pajar. Mau dibungkus sepertinya nih pentet. Wih, bodinya gede banget. Mas ini, bodi gede. Jawa asli ya. Jawa asli. Karena ya, pengirimannya ya. Orang Jawa asli orangnya juga. Kok kenapa senyumnya begitu barusan? Saya enggak Jawa asli. Oh, bukan. Saya Korea. Korea apa Koreo? Ini enggak coba lihat Mas. Kepalanya sembur. Masih muda ya. Burung masih muda kan? Ada yang hitam banget ada. Ada yang hitam banget juga. Jadi pilihannya ada yang blangkon, ada yang sembur berarti. Wah, ya. Pentet juga hari ini berapa puluh? Kurang lebih tadi datang 200 ekor. Mantap banget tadi pagi bongkaran 200 ekor untuk jenis burung pentet yang kate. Mau saya sertain mau baca puisi lagi ntar. Baca puisi gimana? Ya ntar tenang aja saya. Oke. Baca puisi. Oke, nih pentet Jawa ya kan kawan. Ada yang dewasa, ada yang masih muda. Yang blangkon, yang sembur hadir pilihannya. Mulus bono juga tersedia. Harga berapa nih Mas Inggi? Pentetnya? Pentet yang bondol 100.000. Yang bondol 120. Oke, itu untuk harganya bondol 100.000, mulus 120.000 aja. Pokoknya mah jantan betina mah pasti ada pilihan ya. Tapi saya tidak tahu membedakan jantan seperti apa, betina seperti apa. Untuk jenis burung pentet mah. Lanjut ke SRDC. SRDC juga hari ini baru datang ataupun baru bongkaran. Sikatan rimba dada coklat. Bahan belum makan pur total. Dari jenis burung pemakan serangganya mulus, bondol juga hadir. Hadir. Sikatan rimba. Sikatan rimba dada coklat. Bukan blueberry ya bos, tapi coklat. Dadanya buat Mas Inggi, coklatnya buat dada. Saya tuh, nih sembur ready lagi. Ini mah bisa blangkon nantinya nih, masih bisa, muda ya tuh. Masih muda bos. Masih muda, masih trotol, bisa blangkon nantinya tuh. Ih, mantap sehat Mas. Wah, sepertinya si Bapak lagi milih-milih banyak karena banyak pilihan. SRDC, Gos, harga berapa, Bos? SRDC yang pasaran 200 ya. Ini cukup yang bondol 100.000 aja. Hah? Yang mulus 130. Oke, mantap juga kan untuk SRDC Balinya nih. Sikatan rimba, dada coklatnya mulus 130.000. Yang bondol seperti ini
100 ribuan, bebas pilih juga. Pokoknya mah acak-acak saja, lihat-lihat, pantau-pantau di sini. Siapa tahu burung SRDC, burung pentet, perenjak, dan juga BO-nya. Ada yang cocok di hati kalian? Buruan, mumpung di hari Kamis. Stok masih banyak banget. Pentet, pentet, pentet. Wah, pentet, pentet. Terus, terus. Udah. Ke jenis burung kecil dulu, ada jenis burung kinoi. Kinoi, kinoi muda, bos. Kinoi muda ya. Oke, jadi kinoi yang masih muda. Ataupun kinoi, lebih terkenalnya kinoi polosan. Ya. Jantannya ada. Kosong. Kosong, jantannya habis. Jadi untuk harga per ekor cukup di angka 125 ribuan per ekor. Belum takut lagi cewek. Saya itu mau dulu ya. Satu mil. Mas Singgi, kalau yang kakinya ini jingkrak 50 ribu. Oke, yang berminat ya kan kawan ini untuk burung kinonya, kakinya tuh bisa kalian lihat, perhatikan. Cukup di angka 50 ribu aja ya. Siapa tahu bisa sembuh, bisa jadi rezeki kalian. Udah, kinoi berarti caijo, caijo paru hitam. Mana, mana, mana? Oh, banyak. Ada caijo PH juga. Dari ujung sini sampai ujung barat. Nah, caijo PH hari ini banyak banget pilihannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 3 kurang lebih 30 ekoran untuk caijo PH-nya. Caijo PH, sabaraha? Caijo PH-nya kena 230, bos. 230.000. Yang trotol nopeng? Yang trotol nopengnya harganya cukup 540.000. Turun lagi juga untuk harganya. Terakhir kemarin 5,5, sekarang 540.000 kan kawan untuk burung caijo. Caijo stok aman kok. Aman juga. Oke, pilihan jantannya nih. Cukup 540.000 saja. Mantap, caijonya udah kita pantau bersama-sama. Caijo juga masih lumayan banyak pilihan. Kalian tinggal bebas pilih-pilih saja. Nah, ini nih kacer wulung, kacer wulung. Di sana ada jantan, pasti ada betina. Oke, berarti ada pasangannya. Ada pasangan. Kasihan kalau enggak ada pasangan. Benar, mantap ya, banget sasinggi begitu ya. Ini yang betinanya ya. Iya, ini yang betina, ini yang jantan kayak gini. Saya ini jantan trotol ya, bos. Jantan trotolan. Jantan trotolan. Jantan trotolan jenis kacer wulung. Wulung ini dari atas sampai bawah ini hitam semua. Hitam semua ya. Jadi di ekor juga tidak ada putihnya. Tidak ada putihnya sama sekali. Hitam semua. Harganya juga murah. Berapa Mas Singgi? 725. Yang untuk kacer wulung jantan 725.000. Oke, murah banget. Udah makan per total apa belum Mas Singgi? Semi pur ya, kan kawan keterangannya tuh. Ini yang perhatikan awewe juga nih. Tah, ya awewe na ya. Wedon ya. Bikang, bikang. Wedon. Ya, bikang dah. Wadon. Bikang, bikang. Untuk yang betina berapa harganya nih? Awewe iya ta cukup 500 le. 500 saja? Ya. Oke, 500. Betinanya 500.000 kan kawan kacer wulungnya nih. Kacer wulung. Samanya spek ini aduh bener-bener aduhai ya. Panjang tinggi ini wah cantik ini yakin. Mantap banget. 500 ribuan ya kan kawan untuk kacer betinanya. Lanjut. Murai. Murai ya ini. Sekarang murai enggak terlalu banyak sekarang masih gitu ya. Iya, lagi umroh. Lagi umroh jadi bukannya naik haji sekarang bulan haji. Oke, ini untuk murai trotolan ya kan kawan.
kurang lebih seperti ini. Nah, pilihannya tidak terlalu banyak hari ini, Mas. Mm-hmm. Insya Allah hari besok datang. Oh, jadi di hari Jumat ya, besok ya? Ntar kan tak bacain puisi. Nah, besok. Nanti puisinya kita dengar bersama-sama ya. Murai Trotol harga berapa sekarang, Mas Inggi? 200 ribu aja. 200 ribu aja kan, kawan. Bebas pilih nih. Ya. Stok besok datang baru harga sama apa beda? Harganya sama aja. Harga sama aja ya. Jadi mau stok baru, mau stok lama, ataupun yang sudah rawatan, harga sama di angka 200 ribu. Ini kalau dikasih makannya di sini gimana, Mas Inggi? Kasih ya, apa? Makanannya ala kadarnya, bos. Ala kadarnya. Jadi dikasihnya pur halus apa tempe pur kasar? Tahu. Tempe tahu pur halus. Pur halus saja. Iya, pur halus. Jadi campur keroto ya. Campur ulet, bos. Campur ulet. Kalau keroto mah jadi agak berat gitu. Jadi ulet aja. Agak berat, untungnya enggak ada kan, kasihan. Ini badannya udah kurus kayak gini nih. Astagfirullahaladzim, kurus begini katanya kan, kawan ya, saking ini mah bentar lagi juga kurbanan, mau dikurbanin ini badannya nih. Aduh. Lanjut, untuk murai kita sudah. Ini ada juga murai betina ya. Murai betina siapa? Di mana ada jantan pasti ada betina. Pastinya ya, ada betinanya. Dengan harga berapa betinanya? 100. 100. 90. 90. 9.000. 200.000 kurang 1.000 ya kan, kawan, tuh paling gampang mah begitu aja. Untuk murai betina ini gak perlu 250.000 ya, 200.000 masih dikembalian. Kembaliannya buat parkir juga gak cukup, tapi buat beli permen. Buat beli permen aja nih. Lanjut ke jenis jala kebo. Jala kebo mah kemarin saya lupa, Mas Inggi. Saya kemarin punya utang perkutut belum saya bayar ya. Iya. Malu-maluin aja. Memang dibukain di YouTube lagi ya, punya utang juga. Aduh. Ini dari jenis perkutut. Perkutut mas, sebelahnya jala kebo nih kan, kawan ya. Jala kebo, jalanya buat dijual, kebunya buat dikur. Bah, nih bentar lagi kita merayakan Idul Adha beberapa hari lagi, mungkin 10 harian lagi kurang lebihnya ya. Iya. Benar, 10 harian lagi. Nah, bila belum kebeli kebo, kita beli jalaknya aja dulu. Harganya juga murah, bos. Berapa ini, bos? 45 juta? Cukup. Apa 50 juta nih? 40. 40? 5.000. 5.000 ya, kan bukan 45 juta untuk jalak kebonya. Pokoknya mah bebas pilih ya, karena pilihan ada. Beli banyak, pokoknya makin murah. Nah, itu dia kan, kawan, kuncinya mah ya. Kalau semakin banyak belinya, kalau di sini semakin harganya murah. Karena stok juga masih banyak tuh. Dari timur ke barat. Dari selatan ke utara. Mantap banget nih pilihannya, mata kuning, mata putih. Macok, ada juga macu, macok, baju, maput. Sebelum ke perkutut, masih ada jenis yang lainnya dulu. Ini dari jenis burung curuk-curukan. Curuk-curukan. Curuk-curukan di sini mah campur sama samperling, tinggal 2 ekor. Iya, Pak. Manuknya campur. Nah, samperling anu hideung-hideungnya ataupun yang hitam. Nah. Samperling dulu masih ada 2 ekor nih, harga berapa? Pada pilihan jantan lagi samperlingnya tuh. Perling jalu 30. Oke, dengan harga cukup di angka 30.000 aja nih. Yang curuk-curukannya. Curuk-curuknya sami. Sami. Ya. Jadi untuk curuk-curukannya juga kan, kawan, cukup di angka 30.000 aja. Ya. Kutilang ada satu. Mana? Tuh, kutilang satu ekor tuh. Ayah satu manuknya. Heeh. Ini roh harganya 10.000 ya. Oke, untuk curuk-curukannya ya kan, kawan, cukup di angka 10.000. Tilang. Bukan curuk, tilang. Kirain mah curuk-curukan. Jadi untuk kutilang ya kan, kawan, harganya cukup di angka 10.000. Nanti kalau curuk-curukan 10.000 kan langsung habis sama para kicomania. Yang ini habis sama modal-modalnya. Oke, jadi lanjut ke jenis zebra pin lokal, stoknya juga masih lumayan banyak. Yang pecinta aviari, yang pecinta pin. Jenis pin ya kan, kawan, bisa dicampurin sama gelatik batu, sama kenari, sama emprit Jepang, gol amadin. Wah, pokoknya mah sejenis emprit aja ya disatuinnya. Harga berapa, Mas Inggi? 35.000. Oke, ya, jadi untuk harga per ekor 35.000. Berarti kalau ngambil sepasangnya ya, cukup di angka 70.000 aja. Lanjut ke jenis burung ciblek semi. Waduh.
Ini ciblek semi apa cigun? Ini ciblek semi, tapi seminya hilang jadi gunung. Jadi pindah ke gunung? Pindah ke gunung. Ciblek gunung, ciblek kategori lolohan berarti. Nah, ini anak tiri, Bos. Anak tiri, ini mantap tiri banget. Jadi anak tiri saya ini. Sebelum si Utun lahir, ngurus dulu, belajar cigun, lolohan. Hari ini stok banyak pilihan, Mas Inggi. Banyak pilihannya, harganya juga murah, Bos. Berapa? Ini anak tiri kayak gini cukup 70.000 aja. Waduh, mantap banget nih kan harga per ekor dari jenis cigun. Masih lolohan. Masih lolohan. 70.000-an nih. 70.000-an. Yo, Bro, mampang stok tersedia. Untuk cigun lolohan anak tirinya Mas Inggi. Ini jantan-jantan ini. Pilihannya. Palanya gede. Oh, biasanya. Nah, biasanya kalau untuk jantan itu cenderung palanya gede, ya kan, kumisan tebel, kakinya ini juga biasanya gede juga. Gede-gede, nah. Yuk, kakinya. Nah, jari-jari kakinya itu dan juga postur kakinya biasanya lebih gede ya, untuk membedakan jantan betinanya. Tapi kalian juga sudah pasti tahu lah, untuk para pemain burung-burung jenis ciblek gunung mah ya, membedakan jantan betinanya kalian tinggal pilih-pilih saja. Yuk, segera merapat melihat anak tiri saya. Nah, anak tiri Mas Inggi ya. Iya, melihat anak asli saya ini, melihat anak tiri saya, yuk segera merapat. Keburu habis. Berarti yang di sini sudah leci dakun Bali, kategori bahannya juga stok masih lumayan aman ya kan kawan, tersedia pilihan. Pasti pilihannya juga ada jantan ada betina, mulus bondol juga hadir tersedia. Untuk harganya, leci dakun Bali ini cukup dibanderol per ekor di angka 25.000 saja. Biar cepat habis saja nih, harga dimurahin saja. Lanjut mana? Sebelum kenari terakhir aja lah. Ini aja dulu jalak suren. Jalak suren hari ini lumayan tersedia pilihannya. Tuh, sampai ke jalaknya sebelah sana. Tih, pilihannya kurang lebih seperti ini. Kalau ini kan kita menyediakan jalak suran yang jinak-jinak, Bos. Bukan yang udah rawatan, benar ya. Rawatan seabad, Bos, ini. Rawatan seabad. Jadi ya, bisa dilihat dari kakinya Mas Inggi ya. Iya, kakinya itu kakinya kaki kering, habis digoreng. Kaki kering banget. Berarti ya, ini udah gacoran dari jalak suran. Isiannya benar-benar banyak, Bos. Isian dari isian makanan pur, jangkrik, isi apa aja pokoknya. Pokoknya diisi aja ya. Tapi kalau untuk bunyinya mah harus dengerin, harus isiannya pokoknya mah ada air, ada pur, apa aja ada pokoknya mah ada aja. Jalak suran kan tersedia pilihan nih, yang sudah dewasa ataupun yang gacorannya. Harga berapa? Ya, harganya cukup 400.000. 400.000 aja ya? 400.000 aja, Bos. Enggak 43 gitu. Kan ini spesial. Spesial pokoknya mah. Harga pertalit dan pasti dlosor. Dlosor pokoknya nyampe gini nungging. Kalau dlosor nulis bahasa itunya gimana nulisnya? N D N D L O O E N D L dlo O O S O R R R R. Oh gitu ya. Iya. Tapi WA aja ya. Dlosor. Kemarin kan status ditiru sama mereka. Harga pertalit. Oke, lanjut nih kan kawan, untuk jalak suranmu masih aman ya. 400.000 bebas pilih mau yang mana saja. Kalian tinggal dengerin saja bunyinya. Harga cukup di angka 400.000-an. Cukup 400.000 aja. Makasih ya, Pak. Ada jenis lovebird, lovebird pas jo pas kun ini Mas Inggi. Ini pas. Oh, kun. Pas mantap. Pas kun ya. Pas kun berapa ini? Oh, ini pastel kunti. Ini pastel kunti harganya cukup 70.000. 70.000 aja kan kawan nih untuk pastel kun. Kalau yang di atas Ewing Green. Nah ini Ewing Green, kan, kawan. Ewing Honda. Ewing Green. Oh, Ewing Honda, Ewing ya. Green ya. Berapa ini Ewing Green? Cukup 90.000 aja. 90.000 aja kan kawan untuk ya, jenis Ewing Green ya. Ewing Green. Oke, tuh itu pilihannya ada Ewing Green di atas dan juga Par Blue ya. PB harga berapa Kang Singgi? 90.000 saja. 90.000 aja untuk jenis PB Par Blue-nya bukan nih. Bukan power bank ya, Bos. Bukan power bank nah, tapi Par Blue. Blue. Bukan power bank. Par Blue.
Lu. Lanjut. Berarti udah ya? Parkit. Nah, parkit sama perkutut yang belum kita pantau. Parkit lokal hari ini tersedia. Ini sepertinya stok baru Mas Inge ya? Stok baru. Karena pilihan hari ini mah lumayan banyak. Banyak ini. Dan juga masih segar-segar nih pilihannya kan kawan untuk parkit lokalnya. Parkit lokal harga seberapa Mas Inge dengan stok terbaru ini? Parkit lokal mah harganya cukup 110.000 aja. 110.000 kan kawan untuk harga sepasang dari jenis burung parkit ini. 110. Nah, mantap banget nih. Berarti oh, satunya itu 50 5.000. Gimana? Kita kasih spesial. Sepasang dapat 2. Sepasang dapat 2. Iya. Mantap banget ya. Sepasang dapat 2. Mantap banget nih kan kawan. Dari dulu. Kalau ini mah lokal. Nah, ini baru perkutut. Jadi saya punya utang perkutut jadi keingetan mulu. Iya. Perkutut lokal Blora kan kawan nih. Tinggal pilih-pilih saja karena stok masih tersedia pilihan. Harga sekarang berapa Mas Inggi? Oke, dengan harga per ekor cukup di angka 20.000 saja. Lanjut ke sebelahnya ada jenis perkutut juga, tapi ini perkututnya perkutut jambul. Perkutut jambul lokal. Songgo ratu lokalnya nih. Untuk harga sekarang ini ada benar Mas Fajar penurunan harga ini. 110.000 kan kawan untuk jenis perkutut jambul lokalnya ini. Turun 10.000 ya. Pilihan burung kenari, kenari ini F1, kita ke F2 dulu nih. F2 hari ini juga tersedia pilihan yang kategori bahannya ini campur umurnya juga. Ada yang umur 2-3 bulanan dan juga ada yang saya pantau yang sudah dewasa juga. Berarti kalau biasanya yang dewasa itu betina karena ini masih campur. Pilihan ada jantan, ada betina untuk kenari seri F2 kategori bahannya. Didominasi oleh warna gelap. Mas Fajar, Mas Hendrik, harga F2 kena harga berapa? 220.000 ya, kan untuk harga per ekor masih tetap di jalur promo aja untuk F2-nya. Kalau untuk F1 hari ini masih ada 3 kandang pilihannya. Juga bervariasi untuk pilihan warnanya. Umur juga sama. Ada yang 2 bulan, 3 bulanan. Ada yang sudah agak dewasa juga. Kalian tinggal lihat saja kakinya. Kalau kakinya sudah kering, berarti itu biasanya sudah dewasa. Dan juga biasanya pilihannya betina ya, kan kawan ya. F1, harga berapa Mas Hendrik? F1-nya? 170.000 aja, bebas pilih. Mau yang mana saja juga untuk harganya sama. Ke pilihan seri loper warna gelap dulu. Ini loper warna gelap kategori bahannya. Campur juga pilihan, ada jantan ada betina, tinggal pilih-pilih saja. Loper warna gelap untuk harga masih dengan harga 70.000 aja per ekor. Di sini ada pilihan warna cerahnya. Cerah. Cerah dengan sayang. Waduh, mantap secerah Mas Inggi hari ini. Dompet udah penuh. Amin. Kondisi bahan. Kondisi bahan yang penting mah itu sehat Mas Inggi ya. Selama kita dikasih kesehatan, kita pasti bisa dikasih rezeki. Dikasih rezeki, bisa nyari rezekinya. Untuk harga kenari seri loper warna cerah berapa sekarang Mas Inggi? Harganya cukup 100.000 aja. 100.000 kan juta, kawan? 100 juta. Aduh, 100 juta mah cepat kaya Mas Inggi, tambah. Ini untuk pilihan warna putih dan juga warna panda. Nah, pandanya di sini ada beberapa ekor.
Di sini juga ada 3 ekor pilihan warna pandanya, kategori bahan. Ini masih kebanyakan muda-muda banget untuk ini warna kan, putih dan warna pandanya. Panda, ini kan pecinta Pak, pecinta muda-mudi, Bang. Pecinta muda-mudi. Bukan STW. Harga loper putih berapa? 100 100 25 25.000 yang putih, yang panda 100 150 juta. 50. Aduh, cepat kaya dong ya. Yang panda 150.000 nih kan untuk kenari pilihan seri loper warna putih dan juga panda. Berarti ono ngamen kita orang ini. Ono ngamen melana kita orang ini. Tuh ngapain SKJ Rebon di sini? Ngapain SKJ Rebon di sini? Yang kias yang nungguin siapa? Dipalangin. Lanjut ke stok burung kenari yang sudah gacoran. Di sini juga selalu ready, nggak pernah ketinggalan. Ini dari AF Gacoan. Gacoan. Gacoran nih, ini contohnya seperti ini nih. AF Gacoran nih. Warna masuknya warna apa ini Mas Inggi nih? Masuknya jenis warna non? Warna Stabilo apa Merlock? Agak masuk Merlock ya? Iya, ini okay. Grade B, Bos. Grade B-nya. Iya, ini yang grade B. Kemarin nanti yang grade A saya jual sama. Waduh. Benar-benar. Tapi sekarang enggak ada Merlock warnanya. Iya, enggak ada. Yang grade A-nya. Wah. Iya, Bos. Ini kan banyak pilihan. Iya. Nah, harga saya sih udah tahu sebenarnya harganya, tapi kan pemirsa belum, kadang-kadang ada yang enggak tahu, takutnya berubah. Berapa harga berapa? Hati rindu. Harganya cukup 300 20. Oke, itu untuk harga per ekor 320.000. Bebas pilih warna. Cari warna pink sampai warna bang nerong, sampai warna hijau temblek, apa aja ada terserah. Pokoknya mah ya harga sama aja di angka 320.000-an. Nah, ini yang warna bon di atas tuh. Kalian tinggal pantau saja kemari, pilih-pilih burungnya, tak lupa pula untuk dengerin bunyinya ya. Tak lupa pula dengerin bunyinya dulu. Keledekan emang masih ada itu. Keledekan itu. Beak. Oke, berarti pantauannya sudah selesai. Nah, tadi katanya mau apa tadi teh? Mau bacain puisi. Iya, gimana puisinya hari ini? Puisinya bacanya insya Allah besok itu datang kenari bahan. Oke. Murai trotolan, sama burung perkutut lokal, sama burung SRDC lagi. Hari besok di hari Jumat tanggal 7. Nah, itu harus hari besok di hari Jumat berkah. Akan stok burung yang akan datang itu SRDC, perkutut, kenari, sama murai, trotol, prediksi jantannya, jantan sama yang jantan. Oke. Bukan sama yang jantan aja. Terima kasih banyak Mas Inggi waktunya kali ini. Saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan kios SKJ selalu terdepan, dagangannya tambah laris manis. Amin. Amin. Mas Inggi dan juga semua kru yang terjaga di sini selalu sehat. Amin. Terus rezekinya tambah melimpah, harganya tambah murah-murah ya. Amin. Oke, okay, terima kasih banyak. Saya undur pamit, Mas Inggi. Yuk kawan-kawan, kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.